Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Akademer. Pertama-tama saya ingatkan kembali ya buat kalian yang belum subscribe ke channel Akademer, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan uploadan video selanjutnya dari channel Akademer. Dan buat kalian yang udah subscribe ke channel ini, terima kasih banget ya guys. Itu tandanya kalian sudah mensupport saya untuk lebih semangat lagi mengupload video-video menarik lainnya. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat atau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol sukanya, share juga ke teman kaliannya supaya teman kalian juga gak ketinggalan updatean video selanjutnya dari channel ini. Oke guys, lanjut kita akan melihat mod baru lagi. Ini mod Mitsubishi Expander ya, seperti ya guys, tampilannya keren banget. Ini baru saja rilis ya, beberapa menit, bukan barusan 2 menit yang lalu dirilis di YouTube. Saya langsung download, saya langsung komentar minta izin buat review di channel saya, dan langsung ini saya review. Kita lihat ya fitur apa aja yang ada di mod ini. Seperti biasa kita lihat untuk lampu, oke ya guys. Dan ini untuk sein juga mantap guys, untuk pengerem masuk saya kan begitu. Ih, terbuka semua, mantap mantap. Kaca juga ada ya, ada kaca gak bening-bening amat. Kita akan coba masuk ke kabinnya. Nah ini dia guys, setirnya mungkin masih seperti itu ya. Untuk setian oke, sudah ada GPS, maaf ya, itu GPS, maaf sudah ada. Speedometer enggak nyala ya, sama sen juga enggak ada. Yaudah, kita akan coba test trip buat ini guys. Wih, mundur dulu dong. Nah is mobil baru guys, mobil baru ngeredit nih, Mitsubishi Expander. Oh bener, kita muter sini. Ya mungkin masih ada beberapa bug ya di ininya tuh, di setirnya masih gimana ya, muternya itu ya seperti itu, sama speedometer dan indikator sen juga belum ada. Selebihnya modnya mantap banget guys. Kalian wajib coba mod ini. Nanti buat yang pengen coba modnya, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Seperti biasa linknya langsung menuju ke postingan dari yang nge-share mod ini. Mungkin segitu dulu ya guys untuk review kali ini. Berhubung kuotanya udah mepet, jadi gak bisa upload video dalam jangka waktu yang lama ya. Pokoknya pantengin aja terus channel Akademer untuk menantikan atau supaya gak ketinggalan upload dan video selanjutnya yang lebih keren lagi ya dari channel Akademer. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang kurang dimengerti, yang kata-katanya masih balelol, harap dimaklum ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.